Welcome to the Days After 24. 5 Juli 2017. Dan ya. Gue baru aja mandi. Gue bangs banget. Di vlog gue kayak ceritain baru aja mandi. Anyway, gue pengen makan makanan, nikmatin makanan ini. Gue ada sedikit vlog pagi. Balik lagi ke pagi. Vlog hari ini gue pengen cari mainan baru yang seru. Kayaknya udah permain. Gue bosan banget di Jakarta. Vlog gua kira-kira ini bakal di Jakarta terus dan jarang banget traveling. Jadi ada sedikit permainan baru, tau gak lo? Oke. Okay. I think this is dope. Kayaknya Jakarta udah mulai macet tadi, jadi gue gak bisa ke banyak tempat dan Bert ada janji. Yeah, that was actually pretty sick. Dan kalau lo mau liat footage-footage yang lebih semuanya, lo bisa cek channelnya Berti. Oke, okay. Saatnya mandi kayaknya. Saatnya air, mas. Right here, Mr. Jojo. Cocok gak mau ngobrol lagi sama gue semenjak bitch what? Megang dia terus lompat sama bitch, dia what? Bete banget sama gue Jojo. Jakarta can be fun bro. Sometimes. Berarti kandangnya. Pecinta anjing marah ya gue men. Jojo has been saved! Alright, what's up? Oke, okay. Ini sebenarnya udah kayak udah malam banget, udah jam 12 dan ini udah waktunya gue tidur sebenarnya. Tapi masih ada vlog pagi sih yang gue belum masukin. Ini cacat banget vlog pagi gue tadi. Jadi gue coba bercanda sama Berti. Jadi gue iseng telepon kayak cewek gitu. Gue pengen anyway, gue ada vlog pagi yang cacat sih. Jadi kita bakal ngeliat gimana caranya ngegocek cewek. Tutorial by Reza Eca. Halo, selamat siang. Betul ini Ibu Kara. Ye, buka puasa ya. Dan ini ada Kara. Ye. Dia one in a million manusia. Tapi yang selalu sedih, sendu. Hatinya sendu terus. Semoga 3 tahun ke depan Kara bahagia. Oke, okay, kita ini dulu. Cininta? Iya, saya kita dari ini kontes Ratu Kecantikan Beauty Asia. Jadi gini, kita dapat rekomendasi dari temennya Ibu Kara. Jadi dengar-dengar Ibu Kara sekarang si kesibukannya apa ya? Oh iya, lupa perkenalkan, nama saya Rin Rian. Oh, Eca siapa ya? Halo, 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 suaranya putus-putus Bu. Ketahuan Rin. Cukup. Kurang. Kurang banget ya, kurang banget. Gagal. Kurang banget. Kurang banget. Atas nama dia mau ngibulin orang tapi dia belum bikin nama palsunya dia. Itu kan cewek paling ampuh, lu harus tahu cara gojek cewek ini. Cukup banget, gimana sih? Jadi gojekan gua enggak ampuh nih kalau lo sekarang nih nelpon kayak gini. Oh iya udah deh. Dadah. Have a good day. Bye. Gue udah malu kan, tepat mau gue ketemu lagi seumur hidup kali. Ya gue kayak ada telepati gitu buat lu. Tapi oh gue kan tahu dari belakang. Enggak, gue di rumah. Udah kan gue udah malu kan, gue langsung ke rumah aja. Dadah. Coba, please say something to Kara, Cucu. Cucu udah ngomong-ngomong lagi dulu kan. Aduh. Gara-gara gagal itu. Bye, have a good day.
kurang. Oh, jadi ini bagian dari strateginya, Cak? Strategi? Ini bagian dari strategi ya? Jadi bikin dia ketawa di hari-harinya ya? Nah, pas ketemu udah ngobrol langsung. Oh, gitu. Jadi pas ketemu udah ngobrol, inget gak waktu gue prank call? Alay banget. Jangan pernah chat cewek terus-terusan, chat gak perlu. Telepon. Cewek suka ditelepon. Tuh, cewek suka ditelepon. Kalau lo berharap nonton diary gue selanjutnya, ya udah gak ada, hari ini udah selesai diary gue sampai sini aja. Tapi gue pengen sedikit ngobrol-ngobrol sama lo semua, kayak gue pengen ngungkapin apa yang udah gue dapat beberapa belakangan ini dan kenapa gue jarang upload vlog. Gue bacain komen lo semua, dan semua komen lo gue bacain setiap malam. Gue gak bisa balesin satu persatu karena gue bingung juga jawabnya apa. Thank you banget juga yang udah nungguin vlog gue. Oh man. Gue pengen ceritain kenapa gue jarang upload vlog. Jadi kenapa gue jarang upload vlog, gue akhir-akhir ini hidup gue bener-bener di rumah doang. Gue nikmatin kehidupan baru gue yang which is I'm happy now, kayak. Jadi gini, gue waktu itu pengen milih antara tinggal sendiri, kayak rent rumah kayak gini, ngontrak bareng temen-temen gue gini, atau gue tinggal tetap di Bekasi atau Tebet, tapi gue traveling setiap bulan. Tapi gue berpikir gue pengen punya experience dimana gue tinggal sendiri, tinggal bareng orang lain, yang which is gue bisa share pengalaman hidup dan lain-lain sama orang lain, gue bisa share tentang pola pikir sama orang lain yang mungkin belum bisa gue dapet. Dan ternyata gue banyak banget dapetin cerita hidup, pengalaman hidup, cara hidup, dan point of view hidup dari orang lain pada saat lo gue tinggal sama orang lain yang seumuran gue. Dan menurut gue itu penting banget. Traveling, kenapa? Mungkin lo bilang, bang, dengan traveling gue akhir-akhir ini lumayan sering traveling. Lo bisa lihat sendiri, gue traveling ke Ambon, gue traveling ke Surabaya, atau traveling kemana, ke Jakarta. Gue nyobain traveling sendiri, gue nyobain traveling sambil kerja, gue nyobain traveling sama teman-teman gue. Gue udah tau experience traveling, which is gue bukan sombong atau enggak, ya gue udah ke seluruh Indonesia, gue belum ke seluruh Indonesia, tapi gue udah at least, okay, I know about traveling. Dan sekarang gue pengen nyobain gimana rasanya hidup sendiri, coba start hidup sendiri. Dan gue bertanggung jawab sama kehidupan gue sendiri. Gue bertanggung jawab finansial, which is tanggung jawab sama ngebayarin hidup gue sendiri. Gue mau belajar itu. Dan ternyata itu efeknya, impactnya banyak banget yang gue dapetin dari situ, yang bakalan gue cerita di vlog-vlog gue kedepannya. Ini vlog ini udah jadi kehidupan sebuah manusia dari umur dia 24 tahun sampai gue gak tau sampai kapan. Jadi gue tetap mau ngelanjutin. Soalnya harapan dari vlog dan diary gue ini, hidup gue ini, gue suatu saat bisa share banding hidup gue fucked up atau gue berhasil, semuanya itu terangkum dalam diary ini. Jadi kalau yang pada marah gara-gara gue pada gak suka nonton vlog gue gara-gara gue pindah, gue ganti suasana ataupun itu, sebenarnya gue bukan ganti suasana buat vlog, gue ganti suasana buat experience kehidupan gue. Dan kalau lo berpikir sifat gue apapun itu, anyway, ini sifat asli gue yang mungkin lebih asli daripada vlog-vlog sebelumnya. Ini sebenarnya bukan yang guanya berubah, tapi ini asli gue. Kadang-kadang kecacatan gue tuh banyak banget yang nggak ada bisa gue ada vlog di. Jadi mungkin kalau lo nonton vlog gue pas zaman gue kuliah, ini sifat gue yang pada saat zaman gue kuliah, karena gue ada kehidupan gue di siang yang sama teman-teman cacat gue. Abis itu gue transisi ke kehidupan gue kerja lulus kuliah, yang which is sebenarnya gue nggak bisa bilang itu boring karena gue dapat experience juga. Yang lo tonton di vlog waktu itu titik dimana gue hidup sendiri, gue petualangan sendiri, gue ngurusin kerjaan gue yang which is cuma sebenarnya kantor gue cuma berdua sama Dipo. Jadi gue kemana, Dipo kemana, gue sendirian hidup gue. Mungkin lo ada yang start dari situ. Gue banyak share ke lo semua tentang kehidupan. Dan sekarang gue balik lagi di transisi dimana pekerjaan gue kurang lebih abis ini bakal di Jakarta semua. Mungkin ada sedikit traveling, gue bakal ngerencanain traveling pasti. Tapi pekerjaan gue bakal di Jakarta semua. Jadi vlog gue bakal di Jakarta. Dan ya kayak tadi dan kayak hari ini, gue semua orang banyak banget yang bilang Jakarta fakta lah, Jakarta ini, gue pengen banget Jakarta juga bisa jadi fun. Jadi ya yeah. Dan ada teman cacat gue Berti, ada teman cacat gue Akbar, dan sekarang Faris. Faris, ngapain lu, Faris? Dan ada Faris di sini sekarang. Jadi ada sedikit perubahan di kehidupan gue akhir-akhir ini. Doi gak deh? Hah? Anjir Faris! Ada Margi juga di sini. Jadi
lu liat kamar Faris enak banget tuh, gak kayak kamar gua berantakan. Jadi ya ada sedikit. See you bro, gua tidur ya. Bye, Margi, Faris. Gua dapat banyak banget pengalaman baru dan ya ini perubahan hidup gua di umur 27. Gua nyari pengalaman, gua nyari kehidupan dan gua gak mau jadi orang yang cuma tahu tentang kehidupan dari satu sisi pola pikir atau dari satu kultur atau dari satu keluarga atau dari satu apa. Karena menurut gue keluarga itu bukan cuma keluarga gue yang ada di rumah, tapi keluarga itu segala macam alam sekitar gue itu keluarga, dan itu bisa jadi pelajaran buat hidup gue. Jadi gue coba ngembangin hidup gue di sini. Banyak banget pelajaran kehidupan akhir-akhir ini. Jadi anyway, semoga dari gue ini bakal jadi human experience, human experiment, which is gue jadi orang yang di, gue jadi pelaku utamanya, dan ini eksperimen hidup gue. Gue selalu mencari pengalaman hidup gue buat gue abis ini mungkin bakalan ada titik dimana gue berkeluarga. Jadi sebelum gue berkeluarga, gue pengen nyari tentang apa arti kehidupan, what is life, what is the value of life, what is a value of money, what is the value of time, what is the value of friendship, what is a value. Gue bakal nyari value, apa itu value kehidupan, harga sebuah kehidupan, apakah itu kehidupan. Yang itu which is gue gak mau jadi culun pada saat gue jadi bapak. Yeah, that's why gue selalu search terus tentang kehidupan. Anyway, yeah, vlog gue hari ini cuma gini aja. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice and your life. Peace out. Have a good life. Peace. Oh, marah. Itu tetapnya ini men, ada lubangnya. Oh gitu. Yoi. Ini paku apaan? Kita kok bisa ngajak sini bang ya? Besi itu, besi payung tuh.